Waktu itu buset, ramai banget. Sampai di lobi utama, penampakannya ada restoran. Nah, kita mau main di sini. Kita mau main ini. Kolam. Bagus ya. Robot-robotan nih. Halo. Robotnya. Kan arang mana sih? Gak tau, kan juga lupa sih ini pertama. Rame banget guys, karena lebaran mungkin ya. Nah ini kita di lantai 1, ada kapal-kapalan gini. Tapi sayangnya di sini gak ada lift. Sedangkan tempat Transform World-nya itu lantai 3, jadi kita harus jalan. Lumayan juga ya. Iya, nanti kita makan di Bebek The Wear apa di mana. Lagi kemana Mas Haji? Ini di mana? Ini di mana? Ini Transpark kali. Ini Transpark. Kita belum di Transnow. Tuh ada kolam-kolamnya. Oh, Transnow-nya di atas. Mau kemana Mas Aji? Snow. Snow. Mau main salju-saljuan di Bekasi ya? Oke, semoga ini kita dapat dan gak ngantri ya. Kayaknya sih rame. Oh, di lantai atas lagi. Masih naik satu lagi. Kan konsepnya gitu dia. Kalau mau jaga makanan. Pakaian dan orang yang mau ngantri ke Transnow World. Sabar ya guys, antriannya segini. Serem banget. Lihat deh ngantrinya sampai sepanjang ini guys. Sabar ya, semoga worth it ngantri segini. Masih ngantri lagi. Yang ke Snow mana? Buset, ramai banget. Ini sampai jam 10 malam ya, Mbak? Iya. Di waktu ini cuma 2 jam ya? Oh, 2 jam itu apa? Masuknya aja apa pas lagi baju ya? Buset, masih kayak begitu di dalam, murah. Ngantri lagi, buset, ngantri lagi. Ini yang kedua kita ngukur bot skill. Gede banget ya tuh. Kegedean, 8,5 kids ya. Selanjutnya ngantri landing shoes, jadi ngambil sepatu. Jadi ngantrinya berapa kali itu ngantrinya, Ra? Buset. Pengembalian sepatu, wow. Ini suasana bagian dalamnya. Oke, kita udah dapet sepatu abis dari leading shoes. Kita dapet 8,5 sama
ke Tepasaki juga. Sekarang kita mau ke Snowstore-nya. Ya, setelah 1 jam berdiri, lebih lah, 1,5 jam mungkin berdiri. Akhirnya kita masuk ke snow area. Akhirnya at last time. Ya, akhirnya masuk ke snow-nya. Oke, ngantri lagi ternyata saudara-saudara kalau mau naik, please deh. Halo, lagi di Snowar. Kita lagi mau ngantri naik kereta gantung itu. Halo, kita sudah sampai di dalam. Saudara-saudara nih. Udah di dalam, lagi ngantri, naik kereta gantung. Karena sebenarnya dingin gak sih nih? Ya gak terlalu dingin. Gak dingin banget sih, cuman bawa jaket aja sih, gak apa-apa buat jaga-jaga. Jadi sebenarnya gak terlalu dingin dan... salju, bukan salju, tapi ya es batu ya. Ini serut ini, es serut. Es serut ya, bukan salju. Tapi kayak es serut. Yang di... Es campur. Yang disemprot ke atas. Terus bawahnya jadi kayak ada saljunya gitu doang. Tapi bagus lah. Dan you know kita masih ngantri lagi. Buset, panjang banget tuh. Dari tadi ngantri tak mutu. Kerjaannya ngantri. Oh. Jadi kayak orang main ice skating kali. Iya, tapi gak diratain. Digelombangin gitu loh, ini enggak. Kalau ice skating kan harus nata. Harus nata. Kenapa aja antrinya nih? Antri ini aja kayaknya setengah jam deh. Ya, akhirnya kita sudah sampai di puncak dari kita mau naik. Nantinya berapa lama kita ngantrinya? 45 menit guys, cuma satu wahana naik kereta gantungnya. Iya. Ya alhamdulillah kita akhirnya naik kereta gantung juga. Sekarang kita lihat gimana situasinya ya di atas ya. Wow, jadi ini suasana di atas nih. Nanti aku buat kayak gini satu di Tegal. Marketingnya hebat sekali ya. Ya kita sudah selesai. Benar rasanya. Alhamdulillah kita udah naik kereta gantung. Sekarang udah mau jam 7. Bentar lagi kayaknya gelangnya bakal bikin warna merah. Tandanya harus keluar. Tapi ini masih biru sih. Oh. Orang yang berjatuh. Hampir aja. Ada orang yang berjatuh.
saya juga hampir jatuh. Ya, tempat selfie lagi dapat. Kita mulai apakah mulutnya kita ada uapnya apa enggak ya, Raya? Lihat nih. Ada. Ih, bagus kan Mas Haji? Nih lihat ya, Mas Haji. Udah yuk, tangan. Oh ya, makanan. Jadi ada uapnya ya. Oke, sekarang kita lihat kulinernya kayak gimana aja. Ini ada makanannya. Harga-harganya. Pokoknya minum anget-anget enak banget ini. Kayak pas lagi itu. Espresso. Aduh, ini ngantuk. Enggak. Oh, ini pesannya di sana, makannya di sini. Udah mentok ya. Lihat kan, gak seramai tadi. Waduh, dan ini masih buka. Jadi kesimpulannya tadi kita berada di jam. Jadi kesimpulannya tadi berada di jam sibuk ternyata. Oke, makasih. Assalamualaikum.